berangkat dari jalur 3 stasiun Purwokerto. Penumpang pagi ini lumayan KRL ini sangat tenang. Halo, selamat pagi Raja Lover di negeri Abu Nawas. Sekarang kita bersama Fikri RF06 mau ke Purwosari naik KRL. Ini lagi di jalur 3, lagi mau disusul nggak tahu apa. Kayaknya Sancaka atau mungkin Semen. Oke, saksikan keseruan kita hunting. Trip KRL bareng Fikri. Ini trip udah berbayar. Baru sempat naik kali ini. Oke. KRL-nya stay di jalur 3. Masih ada waktu 5 menit lagi. Akan cuma akan lebih kelas. Kita berangkat dari jalur 3 stasiun Purwokerto. Ini ternyata tidak disusul oleh kereta apa-apa. Hanya memang berhenti, jadwalnya disusul KA Sancaka, tapi Sancakanya belum jalan. Jadi setiap pagi memang berhenti di Purwokerto sekitar 5-7 menit. Dari jalur 3 pindah ke jalur 2. Oke, OTW stasiun Klaten. Penumpang pagi ini lumayan sepi, tidak ada yang berdiri. Ya teman-teman, kita sampai di stasiun Klaten. Stasiun Klaten, terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Oke, kita berangkat dari stasiun Klaten. Ini dia stasiun Klaten. Kami informasikan kepada para pelanggan, bagi pelanggan yang akan menggunakan KRL untuk selalu melakukan check-in saat masuk stasiun dan take-off saat keluar stasiun. Jika salah satu tidak dilakukan, maka
sampai di stasiun Ceper. Stasiun terpendek di Daop 6. Iyalah, namanya aja stasiun Ceper. Canda ya guys. Sampai di stasiun Delanggu dan pintu yang akan dibuka pintu sebelah kanan. Kemudian pintu yang dibuka pintu sebelah kanan. Masih nyaman kalau pagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Berangkat dari stasiun Delanggu. Ini lihat ada rel van ini. Pasar di sebelah utara Delanggu ini. Jadi KRL ini sangat tenang. Jadi dia pas kita pasang HP di sini nggak jatuh ya. Nah, tenang sekali. Nyaman. Kita sampai stasiun Gawo. Stasiun ini yang unik karena arah dari Solo dan arah dari Jogja itu masuk ke jalur 1. Berangkat.
berarti nanti Mbak Octavia nampaknya siang, pagi belum ada. Oke, kita lanjut ke Purwosari dan sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan kita. Ini dia flyover Purwosari, udah ramah sekali tempat untuk nongkrong. Dan ini dia JPL 99 Purwosari. Kita sudah sampai di stasiun Purwosari. Akan segera kita akhiri perjalanan kita di sini. Di sana ada KA. Oh, kita tertutup kereta bandara. Di sebelah sana ada loko-loko uap jalan darah dan Joko Kendil dan tertutup oleh kereta bias Sumarmo Klaten. Oke teman-teman, kita akan turun di stasiun Purwosari. Oke teman-teman, segitu tadi trip KRL Serowot Purwosari. Sekarang kita akan hunting kereta di stasiun Purwosari. Saksikan keseruan kita. Lanjut.